Karisma unboxing THR dari Asip Ali, kira-kira dapat berapa ya? Saat silaturahmi di rumah Karisma kemarin dan setelah meminta izin kepada ayah Karisma karena mau ajak Karisma jalan-jalan, Asip Ali memang memberikan THR kepada Karisma langsung di depan kedua orang tua Karisma. Dan tak lupa Karisma mengucapkan terima kasih dan bersalaman dengan Asip Ali. Oke guys, karena banyak yang tanya netizen, katanya Ali kasih apa itu ke Kak Karisma. Ali itu kasih aku THR, Masya Allah. Padahal aku tuh udah gede, tapi dikasih THR. Nih, kita unboxing ya THR dari Ali, Masya Allah. Baik banget, aku udah gede, aku gak butuh THR. Nih, kita unboxing, Masya Allah. Dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, syukron Ali. Nih, dikasih 500 ribu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi ini isinya THR dari Ali. Ternyata Asip Ali izin ngajak jalan-jalan Karisma itu untuk silaturahmi. Setelah pulang dari rumah Karisma, ternyata keluarga Akas langsung lanjut silaturahmi ke rumah Abu Sultan yang ada di Purwakarta. Tidak hanya mengajak Karisma, Akas dan Feni juga mengajak Ina, teman dekat Usman. Dan inilah suasana setelah sampai di rumah Abu Sultan yang ada di Purwakarta. Semua pada ngumpul dan rame jadinya. Terlihat semuanya pada makan bersama setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Berangkat dari Cikarang dan langsung ke Purwakarta. Terlihat semuanya lahap menyantap makanan yang dihidangkan oleh Abu Sultan dan istrinya. Seperti inilah keseruan Akas, Feni, Karisma, Ina, dan baby sister Izan saat berkumpul di rumah Abu Sultan. Semua terlihat bahagia dan ada saja pembahasan yang bikin ketawa. Entah apa yang sedang mereka bicarakan sampai Ina pun tak kuat menahan tawa. Kumpul keluarga saat lebaran memang benar-benar jadi momen yang sangat membahagiakan. Kadang di momen ini benar-benar momen yang sangat ditunggu-tunggu. Selain melepas rindu, pastinya silaturahmi juga dapat membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur.